Bisakah benjolan waser mengecil dengan sendirinya? Apakah wasir bisa mengecil dengan sendirinya? Dan apa penangkal rasa perih saat wasir? Dan apakah wasir bisa menimbulkan hal yang fatal? Adanya keluhan wasir atau benjolan pada sekitar dubur kemungkinan dapat mengalami pemulihan dengan sendirinya dengan perawatan yang baik. Namun, dapat juga mengalami pelebaran ukuran wasir sampai pendarahan. Hal ini tergantung dengan kebiasaan Anda, pekerjaan, dan perawatan yang baik. Perawatan yang baik untuk mencegah wasir semakin beresiko adalah 1. Menghindari makanan pedas, mie instan, dan makanan rendah serat. 2. Menghindari beban angkat berlebih. 3. Menghindari tidur larut malam. 4. Hindari mengejan saat BAB. 5. Cukupi air putih. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui dengan keluhan wasir yang berulang adalah 1. Resiko kemungkinan adanya gangguan pada rektum dan kolon, seperti kanker rektum. 2. Anemia akibat pendarahan. 3. Resiko wasir yang semakin membesar. 4. Gangguan aktivitas dan gerak, serta gangguan BAB. Untuk mengurangi keluhan radang dan nyeri, Anda dapat melakukan rendam air es untuk sementara. Namun, bila wasir berulang, maka pemeriksaan lanjutan mungkin dilakukan, yaitu anuskopi, kolonoskopi, atau pemeriksaan darah. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?